Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Halo Ocean, channel yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana ciri-cirinya ayam belung asli. Tapi sebelumnya, untuk mendukung video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, di share dan... Oke teman-teman, untuk ciri-ciri ayam belung asli bisa kita lihat, yaitu dari jengger ayamnya teman-teman. Jenggernya itu lebih lebar ke atas dan ke bawah, atau gelembir teman-teman. Seperti bisa kita lihat ini teman-teman. Dan ayam belung itu postur tubuhnya lebih besar dari ayam bangkok dan lebih kokoh teman-teman. Dan kalau misal mau dimasak, lebih enakan ayam belung teman-teman, karena lebih mantap dan lebih montok, karena ayam belung ini ayam kayak ayam raksasa. Dan bisa kita lihat untuk ciri-ciri selanjutnya, yaitu kakinya yang hitam dan kokoh, warnanya hitam pekat seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat ayam belung yang asli adalah ayam belung yang posturnya besar, kakinya hitam, dan ciri-ciri yang terakhir yaitu cara berkokoknya, yaitu sampai ke tanah teman-teman, lehernya sampai ke tanah. Semakin lehernya ke tanah, ayam belung ini harganya semakin mahal teman-teman. Bisa kita lihat seperti ini teman-teman. Sekian penjelasan video tentang bagaimana ciri-ciri atau ciri fisik ayam belung asli. Untuk para penghobi atau penggemar atau pencinta ayam belung seluruh Indonesia, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pecinta ayam. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, mohon dibagikan atau di-share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya teman-teman. Salam lestari ayam belung. Indonesia, mantap!